Asmaul Husna itu ada sepanjang jalan Pelajo. Bapak Ibu sekalian bisa memahami itu. Dulu pada saat Pak Jarullah berkuasa menjadi bupati, maka Asmaul Husna sepanjang jalan Pelajo itu ada. Tapi ketika beliau berganti, maka bergantilah SpongeBob, bergantilah tanah bumbu. Nah, ini pergeseran sebuah paradigma. Apakah kita ingin mencukupi anak-anak kita dengan paradigma yang ala kebarat-baratan atau ala rohani yang memang sesuai dengan seni-seni agama kita? Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi dengan momentum yang reses ini, kami menyampaikan agar 9 Desember nanti bulatkan niat dengan mengucapkan bismillah, kita harus pilih Pak Jarullah dengan Pak Haji Rusli sebagai bupati kembali, agar marwah Kabupaten Tanah Bumbu terus Pagatan tidak lagi teraniaya, tidak lagi terkucilkan. Selama kepemimpinan bergeser, apa yang ada di Tanah Bumbu, di Pagatan? Saya tanya Bapak Ibu, enggak ada kan? Nah, insya Allah nanti begitu Pak Jarullah dengan Pak Haji Rusli, maka akan ada masjid terapung di ujung jembatan Sungai Lembu.